aku pengen beli hoverboard. Huh? Aku mau kerja angkat galon. Sangga. Kami Samantha Family mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran teman-teman. Iya, selamat lebaran. Mohon maaf ya, Ma. Iya, Samantha. Sama-sama. Mantap. Mohon maaf ya, Ma. Iya, sama-sama ya, sayang ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat lebaran. Cium. THR aku mana? THR? Waduh, oh iya teman-teman Samantha dapat THR lebaran. Teman-teman dapat THR gak nih lebarannya kali ini? Ntar ya Bapak ambilin ya. Oke. Nih THR-nya buat Samantha. Ma, dari Mama mana? Dari Mama juga mau? Kan sama aja dari Papa. Iya. Oh, dari Mama juga mau. Oh, Samantha minta THR dari dua-duanya, teman-teman. Sama aja. Wah, THR kamu banyak ini. Wah, selamat ya dapat uangnya ditabung pokoknya. Oke. Makasih Papa Mama. Iya, sama-sama. Aku dapat THR banyak, teman-teman. Tapi THR-nya mau buat apa ya? Sepatu roda aku udah punya, skuter aku udah punya, sepeda aku udah punya. Apalagi ya? Oh iya, aku belum punya hoverboard. Belinya di mana ya? Coba tanya Mama. Mama. Iya. Ada apa, Kak? Ma, duitku aku pengen beli hoverboard. Harganya berapa ya? Harganya? Coba Mama cek dulu ya. Tumben kamu minta hoverboard. Aku lagi pengen, Ma. Iya, ini ada nih. Harganya, coba kita lihat yang ini ya. Tuh, ini 1,4. Terus, ini 1,2. Tuh, Kak. Kamu punya duit berapa? Duitku cuma 2 ini, Ma. Cukup nggak? Cuman itu doang tadi yang THR tadi. Iya, ya nggak cukup lah. Ini butuh berapa lagi ya? Butuh 10 sampai 12 lagi. Ada nggak duitnya? Ada. Ada? Mana? Nggak cukup ini. Ma, aku punya ide. Sini. Apa ide apa? Mau kemana, Samantha? Aku punya ide. Aku mau kerja angkat galon, ngasih galon. Kamu mau kerja antar-antar galon? Emang kuat coba diangkat? Kan gak kuat kan? Makanya udah, gak usah kerja. Lagian kamu dapat ide dari mana sih ngangkat-ngangkat galon badan kayak gini? Mana kuat? Mama aja gak kuat ini. Dah nih. Mending kamu duitnya disimpan dulu aja, ditabung. Nanti kalau udah cukup baru beli hoverboardnya, ya, ya, oke? Okay? Lebaran gini aku mau main skuter, nggak punya hoverboard. Wah, panas banget hari ini. Ada Samantha main skuter. Pelan-pelan dong. Lihat dong. Masa main skuter nggak bisa ngerem? Maaf ya Om Kribo. Iya, lain kali lihat. By the way, lebaran gini, Om juga mau minta maaf nih. Mohon maaf lahir batin ya Samantha. Iya, Om Kribo. Oke. Okay. Selamat lebaran Samantha. Mantap. Om ada sesuatu buat kamu. Nih, ada THR buat Samantha. Terima ya. Makasih, Om Kribo. Iya, sama-sama. Om jalan dulu ya. Oke. Okay. Selamat lebaran. Iya. Tuh, mana ya? Udah dicari-cari alamatnya Om Kribo. Udah ketemu-temu. Di mana ya? Oh,
itu ada bocil. Kompleks ini pasti rumahnya. Udah tanya bocil aja pasti tahu tuh bocil. Gue kesana dulu ah. Om mau tanya dong, rumahnya Om Kribo tahu nggak? Di sana. Sebelah sana? Iya. Jauh nggak? Enggak. Enggak jauh, deket ya? Iya. Makasih ya, Dea. Ya. Om bakal sekanan dulu ya. Makasih. Iya. Oh no. Wah, itu dompet Omnya jatuh. Aku ambil ah. Aku kejar dulu. Om, dompet Om. Dompet Om jatuh. Sini. Wah, makasih banyak ya, Dea. Bentar deh, jangan pergi dulu, deh. Nih, bentar dulu, jangan pergi. Om masih kasih mau ngasih kamu imbalan nih. Gak usah, Om. Ikhlas banget aku nolong Om. Gak apa-apa, Dek. Anggap aja ini THR Lebaran buat kamu. Kalau THR gak apa-apa, Om. Sini. Nih, makasih ya, Dek. Ya. Ya udah, Om lanjut dulu ke rumah Om Kribo ya. Oke. Mama. Iya. Aku dapat duit banyak. Banyak banget duit kamu. Ini dari siapa, Samantha? Ini dari Om Kribo. Ini semua Om Kribo yang kasih? Enggak. Tadi aku nemu dompet, terus aku kasih ke orangnya. Oh, tadi kamu nemuin dompet orang. Iya. Kamu dikasih imbalan duit kayak gitu ya? Iya. Oh, wah, teman-teman lihat Samantha dapat duitnya banyak banget, THR ya ini ya? Iya. Wow, lihat tuh. Mantap. Oh iya, kamu punya loh yang tadi yang dari mama papa. Ini. Oh iya. Coba dihitung, bisa nggak? Hitung dulu ya, Mama. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak sekali, 12. Kamu tau gak 12 itu berapa? Berapa? 12 itu berapa? 12 itu 2 sama 1. Ini 21. Wah, Samantha, duit sebanyak ini dilabung ya? Enggak dong, Ma. Terus mau buat apa? Mau beli hoverboard. Mau beli hoverboard? Emang cukup ya? Kayaknya cukup deh, teman-teman. Ini kayaknya udah cukup deh buat beli hoverboard. Mantap. Yuk, kita cari yuk. Orang yang jual hoverboard ada nggak lebaran-lebaran kayak gini? Coba ya, kita cari ya. Mainan, siapa yang mau beli? Dibeli ayo, banyak nih, baru-baru semua. Ini kak yang jual mainan kak. Ada nih. Tante mau beli mainan. Mau yang mana? Dipilih dulu. Aku mau yang hoverboard. Oh yang ini? Ada uangnya nggak? Ini. Gak cukup itu, masih kurang. Ini kita punya banyak ya, Kak ya. Mana lihat. Kasih tantenya. Berapa ini? Coba dihitung, kasih tantenya. Banyak banget. Wah, banyak ini. Cukup ini. Okay. Mau yang mana aja? Ini aja. Oke. Coba dia, Kak. Mau. Keren. Punya ini. Berat ini. Mantap. Wah, teman-teman ini berat banget ternyata. Bisa mau enggak? Semoga. Yeay, aku beli hoverboard. Keren banget ini, teman-teman. Mau boleh nyoba enggak nanti? Boleh. Makasih, Tante. Iya, sama-sama. Teman-teman, aku mau nyoba hoverboardnya. Iya nih, tapi harus hati-hati ya. Oke, yuk naik. Hati-hati. Hati-hati, Samantha. Samantha belum bisa, masih harus latihan nih. Yuk. Samantanya masih latihan, teman-teman. Bisa nggak? Bisa. Gak usah pegangan dong. Ayo sini. Ayo.
Ayo. Samantha harus dipegangin dulu nih. Ayo. Putar balik. Nah, ngebayin papa. Weh. Ayo hampir. Oke, sudah aja. Hampir mau jatuh. Itu dulu buat konten hari ini. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya biar update video-video terbaru dari Samantha. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you and dadah. Selamat lebaran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dukung aku terus ya dengan pencet tombol subscribe.